Hari ini saya nak share skill yang sedikit lain. Mungkin ada yang dah tahu, tapi saya nak share kepada yang belum tahu. Okay, ini nak buat baju Melayu. Yang bahagian tertulang dia saya nak buat lain sikit. Bahagian tertulang dia yang ni ya. Bahagian tertulang dia. Okay. So hari ni tertulang dia ni dia berbentuk serong. Serong, saya nak buat serong macam ni. Okay, first saya share ke anda. Yang ini ialah tertulang atas. Okay, tertulang atas. Okay, tertulang atas ni saya buat fashion dia. Fashion dia ada tajam macam ni ya. Tajam dia ke kanan. Tajam dia ke kanan. Lepas kita dah buat macam ini, kemudian kita akan gosokkan, gosokkan tertulang. Kita akan fokus pada ni, pada kain saya ni. Okay, saya nak make sure anda nampak dengan kain saya. Okay, sekarang kita gosokkan. Ini cara saya gosok. Okay, kita gosokkan tertulang. Okay, sekarang ni kita dah gosok tertulang. Okay, saya nak buat tertulang ni sedikit berlain ataupun ada fashion sikit. Kita nak buat baju Melayu ataupun kurta. Yang ini, lepas tu kebiasaannya orang akan tinggalkan basi di sekeliling, di sekeliling tertulang ni. Tapi saya hari ini saya nak potong basi ni ngam-ngam. Okay, saya tunjuk kepada anda. Saya potong basi ini ngam-ngam. Tengok eh. Bismillahirrahmanirrahim. Potong ngam-ngam. Okay, nampak eh? Potong jangan ada basi ya. Okay, potong jangan ada basi. Okay, lepas tu saya nak buat dia punya tertulang ni. Dia punya tertulang ni. Sini ada line warna gold. Warna gold macam baju saya ni. Okay, ni kain warna gold mustard lah lebih kurang. Yang ini saya nak jahit tertulang. Jahit tertulang pula. Buat line sini. Buat line atas dan bawah. Okay. Okay, sekarang ni kita ambil kain yang agak panjang. Kain yang agak panjang ni. Lepas kain dalam. Hai. Seronok tak pukul saya cikgu kali ni? Jangan lupa klik like dan subscribe sekarang tau. Cikgu kira eh. 1, 2, 3. Dah kira gitu. Jom kita sambung sekarang. Dalam dalam 2.5 inci. Boleh 2.5 inci. Lepas tu kita potong sikit. Potong. Potong lagi. Cukup. InsyaAllah cukup. Okay, so sekarang kita akan jahit tertulang ini dengan kain ini. So caranya macam mana? Jom kita tengok cara menjahit pula. Yang ini tertulang. Tertulang ni kita akan jahitkan di sini dengan cara begini. Cara macam ni, kita jahit setepi ataupun setapak. Nanti dia akan nampak jahitan dekat sini. Okay, sekarang saya nak jahit setepi ataupun setapak lah. Minta maaf, bukan setepi tapi setapak eh. Okay, tengok eh. Saya dah jahit dekat sini. Nanti dia akan dipelipitkan begini. Saya nak kelilingkan. Saya nak kelilingkan dari sini pergi sini. Okay, nampak eh? Di sini. Ni. Lepas tu kita jahit kat sini pula. Ni, kat sebelah sini. Sebelah sini kita jahit. Lepas tu nanti bila kita dah jahit, dia akan terbuka, sama-sama terbuka macam ni. Okay, nampak eh? Saya dah mula jahit begini. Okay, saya mula jahit. Nampak tertulang dia. Yang ini nampak eh? Tertulang ni. Nanti kalau dia dah jahit jadi macam gini. Okay, lepas tu anda kena gosok ni. Gosok. Sekarang ni saya nak terus direct untuk jahit dekat bahagian bawah ni. Saya nak bawah ni pun ada juga. Okay, first kita ambil kain ni. Pastikan kira yang betul. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa baca bismillah setiap kerja anda untuk memudahkan kerja. Okey, lepas tu kita akan jahit dekat bahagian bawah tulang. Okey. Okey, sekarang ni kita akan jahit dekat bahagian ni, dekat bahagian bawah ni dengan kain ni. Caranya begini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita akan jahit drag sini. Okey. Sebenarnya saya nak bagi tahu, tertulang ni anda boleh gabungkan dengan baju Melayu, dengan baju jubah, dengan baju kurta. So sekarang nampak bentuk tertulang dah nak nampak dah tu dia, dah nak nampak. Okey. Nampak bentuk dia macam gini, tertulang ni. Dia ada macam ni. Jom kita pergi gosok pula. Okay, tengok saya gosok. Senang je kan? Gosok dulu. Yang ini belah kiri. Yang ini belah kanan. Belah kiri ni anda kena potong basi. Yang ini anda tinggalkan basi 1/2 inci. Yang sebelah kiri saya ni. Ni tangan kiri saya. Ha. Yang ini basinya 1/2 inci.
yang sebelah ni basi dia mestilah dalam 2 inci. Okey, lepas tu gosok sini. Okey, nampak ni? Dah nak siap lah. Okey, dah nampak sikit lah bentuk tertulang kita. Okey, sekarang kita dah nak siap nampak tertulang kita. Okey, ini bahagian sini. Saya ajar jahit tertulang ni. Okey, tertulang ni anda potong macam ni. Yang ini kan? Yang ini. Okey, nampak? Okey, saya bagi tu terus terang. Yang ini, anda kena potong daripada atas ni, turunkan ke bawah 7 inci ataupun 7 inci setengah. Lepas tu, baru kita potong. Okey, 7 inci setengah ni eh. Daripada atas ni, nampak tak? 7 inci setengah. Kita potong dari bawah naik ke atas. Dari bawah naik ke atas. Okey, lepas tu nampak bentuk di sini. Okey, so sekarang ni nampak kita dah siap tertulang. Anda kena jahit dekat sini. Okey. Okey, nampak ni. Senang je kan? Okey, nampak tertulang ni. So, ini tertulang baju Melayu dah siap. Assalamualaikum. Dah subscribe? Belum? Nah, subscribe sekarang.